apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Senang sekali kabar Nusantara kembali menyapa Anda di edisi spesial kali ini, tentunya dalam rangka HUT DPR RI ke-79 dengan tema Badan Sehat, Kerja Semangat. Dan tentunya nih pemirsa, banyak sekali aktivitas yang kita jalani sebagai seorang pekerja, mulai dari aktivitas indoor maupun outdoor dan juga berbagai cara bagaimana mensiasati gaya hidup sehat. Dan untuk membicarakan bagaimana sih cara bagaimana kita bisa sebagai pekerja untuk menjalani hidup sehat, penasaran karena saat lagi sudah ada narasumber yang berkompeten di bidangnya. Penasaran? Yuk ikuti saya. Pemirsa TVR Parlemen, saya Bimo Pratama Putra. Sekarang saya adalah staf di bagian organisasi dan tata laksana, subbagian tata laksana, yaitu mengurus tentang SOP, proses bisnis, dan juga standar pelayanan yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dan kali ini saya akan membawakan program Kabar Nusantara, edisi spesial HUT DPR RI ke-79. Halo, selamat pagi dokter. Pagi Mas Bimo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik dokter, kita akan membahas seputar bagaimana nantinya cara hidup sehat untuk para pekerja nih dokter. Oke. Dan pemirsa, inilah narasumber kita yang akan membahas seputar gaya hidup sehat, pola hidup, dan bagaimana kita sebagai pekerja untuk menjalani berbagai aktivitas dengan baik tentunya. Dan sudah hadir narasumber kita saat ini, Ibu Dr. Dian Mardiani. Ah, iya. Beliau merupakan Kepala Bagian Layanan Kesehatan Sekjen DPR RI. Betul dokter ya? Iya, betul. Nah dokter, di sini waktu saya lewat tadi, waktu saya masuk dan mendaftar sebagai pasien itu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sangat positif dan juga mendukung nih dokter, mulai dari pelayanan dari ada layanan anak-anak di sini, fasilitas mainan dan juga pelayanan SDM yang ramah-ramah nih dok. Iya, saya kayak nggak masuk di klinik nih dok, jadi kayak masuk ke hotel kalau kayak gini nih dok. Boleh dok dijelaskan awal mulanya berdiri dari layanan kesehatan Sekjen DPR RI ini kapan dan tujuannya apa? Oke, terima kasih Mas Bimo sudah mau hadir ya, Kes. Jadi memang sejarah awal berdirinya bagian layanan kesehatan ini yaitu pada tahun 1956. Ketika itu baru terbentuk posko kesehatan, jadi baru ada satu perawat dan satu staf administrasi. Nah kemudian pada tahun 1959 itu ada tambahan satu orang dokter umum. Nah kemudian seiring bertambahnya waktu gitu ya, itu kebutuhan terkait pelayanan ibu dan anak juga meningkat. Jadi baru pada tahun 1965 akhirnya ada tambahan satu orang bidan dan terbentuklah Balai Kesehatan Ibu dan Anak ketika itu. Nah, kemudian pada tahun 1987 itu kebutuhan untuk pelayanan kesehatan gigi juga ada permintaan. Jadi saat itu ada tambahan satu orang dokter gigi. Dan akhirnya semakin berkembang, jumlah SDM semakin bertambah, kemudian juga fasilitas kesehatan juga semakin meningkat. Akhirnya pada tahun, kurang lebih pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 2 Oktober tahun 2000, sesuai dengan surat keputusan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, ketika itu dibentuklah praktik bersama dokter spesialis. Jadi di tahun 2000 itulah mulai ada pelayanan dokter spesialis dan sampai sekarang terus berkembang, terus bertambah sarana-prasarana dan juga SDM-nya hingga seperti sekarang. Jadi kita bisa lihat, Mas Bimo bisa rasakan juga, kita sudah ada layanan spesialis, layanan fisioterapi, layanan gizi, bahkan layanan radiologi pun kita sudah ada. Jadi sudah bisa dikatakan untuk sebuah klinik, klinik utama ini sudah sangat lengkap gitu. Dokter Dian berbicara masalah layanan spesialis nih dokter. Okay. Boleh nih dijelaskan ke pemirsa. Tentunya pemirsa juga pengen tahu nih layanan dari dokter spesialis apa saja nih yang ada di layanan dari Yankeset JDPR RI. Oke. Jadi untuk layanan spesialis ini memang bisa dikatakan kita hampir lengkap ya, kecuali yang terkait dengan
bedah gitu, karena di kita sudah ada sekarang dokter spesialis internis, kemudian dokter spesialis jantung, spesialis mata, THT, kemudian juga ada spesialis kesehatan jiwa, gitu ya, dokter anak, dokter kebidanan, dokter radiologi, spesialis patologi klinik. Jadi sebenarnya hampir lengkap semua kecuali yang memang berkaitan dengan tindakan bedah. Tindakan bedah ya dok ya. Dan semisal kalau misalnya kita ataupun saya sebagai seorang pekerja mau berobat ke sini dok, dan tentunya banyak sekali dong kita tiap hari dokter bertemu dengan berbagai macam keluhan penyakit. Saya pengen tahu nih dok, keluhan penyakit apa aja nih yang rata-rata dialami setiap harinya? Kalau keluhan rata-rata sebenarnya kita biasa membagi penyakit itu berdasarkan ada 10 penyakit terbanyak gitu ya yang berobat ke sini. Dan rata-rata yang 10 penyakit terbanyak ini adalah penyakit yang kronis sifatnya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian juga hipertensi atau darah tinggi, dan yang lainnya terutama terkait dengan gangguan saraf ya, karena memang di sini itu dengan beban kerja yang sangat tinggi, tinggi gitu ya. Jadi, dan mungkin mobilitasnya juga jadi kurang. Betul. Jadi lebih banyak depan komputer, jadi keluhannya banyak yang pegel-pegel, kemudian banyak yang juga nyeri sendi, gitu ya. Kemudian juga ada keluhan karena tekanan yang lumayan tinggi gitu ya terhadap pekerjaan. Bahkan penyakit, apa namanya, kesehatan mental juga menjadi salah satu concern ya dok ya? Iya, menjadi salah satu yang termasuk kami tangani juga di sini. Nah dokter, saya pengen tahu nih, kalau misalnya butuh rawat inap nih dok, ataupun juga butuh layanan yang misalnya lebih lanjut nih, bagaimana dari Yankes, dari Yankes Sekjen DPR RI ini menanganinya dok? Ya, terkait dengan layanan rawat inap, bahwa sebenarnya kami sebagai klinik utama di sini, memang saat ini kita masih melayani rawat jalan. Nah, kalau untuk layanan rawat inap, kami biasanya bantu untuk memfasilitasi sehingga pasien yang ada di kami itu kami rujuk gitu ya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Iya, dan pemirsa nih, kalau misalnya kita lihat dengan berbagai fasilitas bintang 5, tentunya prestasi-prestasi dari Yankes ini tidak diragukan lagi ya dok ya. Sudah tidak diragukan lagi tentunya fasilitasnya, dan juga tentunya Bimo pengen tahu penghargaan-penghargaan apa aja sih yang sudah diraih oleh layanan Yankes Sekjen DPR RI. Wah, menarik nih pertanyaannya Mas Bimo, karena memang kita semua berproses ya sampai kita bisa ada di posisi dapat penghargaan ini, dan ini bukan kerja satu orang atau dua orang gitu. Jadi memang Yankes ini kita merupakan kerja tim gitu ya. Jadi untuk kita bisa sampai di posisi ini, saya sangat bersyukur punya tim kerja yang sangat solid gitu ya dari Yankes. Nah, beberapa prestasi kami diantaranya adalah pertama terkait dengan manajemen mutu, kami sudah mendapatkan sertifikasi ISO. ISO 9001 terkait dengan mutu. Nah, kemudian juga terkait mutu lainnya adalah kita sudah mendapatkan penghargaan terakreditasi paripurna. Wow, luar biasa. Artinya terakreditasi paripurna itu adalah capaian tertinggi untuk proses akreditasi. Karena ada beberapa hasil penilaian dari yang dasar sampai yang paling tinggi itu paripurna. Kemudian kita juga sudah mendapatkan salah satu prestasi juga bagi kami adalah terkait dengan pelayanan publik, bahwa kita mendapatkan skor nilai A- kalau yang tahun lalu. Wow, dan ini banget. Tahun ini sedang kita upayakan supaya kita bisa mendapatkan nilai A gitu ya, meningkat dari tahunnya sebelumnya. Itu beberapa prestasi yang saat ini memang sudah kami raih. Waduh, luar biasa tentunya. Prestasi-prestasi itu tidak lepas dari kerjasama dan juga tentunya peran serta dari seluruh stakeholder yang ada di layanan kesehatan Sekjen DPR RI. Dan Dr. Dian, kita akan membahas tentang bagaimana sih gaya hidup sehat, bagaimana tips-tips pola hidup sehat untuk para pekerja. Tapi jangan dibahas saat ini, dokter. Kita akan lanjutkan lagi setelah informasi berikut ini, tetap di Kabar Nusantara. Dokter, obrolan kita lanjutin di sini aja nih kayaknya, dok. Ya, silakan Mas Bimo. Makasih, dokter. Oke. Lebih seru nih kayaknya di sini ya, dok ya.
Nah dokter, kita tadi sempat membahas seputar pola hidup sehat nih dokter. Dan dokter membahas seputar pekerja yang banyak kurang gerak ya. Tentunya kita sebagai pekerja ini geraknya kurang, banyak di belakang meja. Dan juga ber-AC ya dok ya, ruangan kita kan pastinya berada di AC sentral. Dan juga kita kurang berolahraga. Dampaknya apa sih dok? Tentunya pemirsa TVR Parlemen juga pengen tahu kan, gimana nih dok? Ya, jadi memang tadi yang sempat kita bahas ya Mas Bimo, jadi memang karena kita kurang bergerak, kita banyak duduk gitu ya, atau berada dalam satu posisi yang lama, tentu itu kan berpengaruh untuk kesehatan kita. Pengaruhnya apa gitu ya, pengaruhnya itu adalah antara lain misalnya sendi kita akan kaku gitu, karena kita ada dalam satu posisi yang lama. Nah kemudian juga kalau kaku itu efeknya apa? Efeknya nanti kita akan pegal-pegal, nyeri sendi, belum lagi kalau posisi duduk kita nggak pas gitu ya. Nah itu bisa ada keluhan, biasanya banyaknya nih saraf kejepit gitu. HNP ya dok ya sebutannya? Iya, nanti juga dampaknya bisa juga HNP. Jadi atau itu istilah kita tuh hernia nucleus pulposus. Jadi ada tonjolan dari saraf yang harusnya itu ada di dalam gitu. Dan itu akhirnya terjepit gitu. Dan itu untuk yang dari sendi ya, belum lagi kalau aktivitas fisik kita kurang, otomatis pembakaran kalori juga kurang, Mas Bimo. Betul. Jadi kita penumpukan gula di dalam darah, kemudian juga sirkulasi darahnya tidak lancar dan sebagainya. Itu akan memicu kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu, Mas Bimo. Tentunya penyakit-penyakit yang tadinya belum masuk nih jadi masuk ya dok ya? Iya, dan sekarang banyak bergeser. Kalau tadinya kan biasanya yang kencing manis atau yang darah tinggi itu kan orang-orang yang sudah tua ya. Iya, atau betul. Usia 50 ke atas lah ya. Kalau sekarang bergeser 40, 30, bahkan usia 20-an sekarang sudah ada beberapa kasus yang memang sekarang sedang tinggi itu, sedang ramai dibicarakan itu adalah kasus gagal ginjal. Nah gitu. Dok itu. Yang saya pengen tahu nih dok, kok bisa seorang yang umurnya belum 30 ke atas tapi udah gagal ginjal dok, itu apa sih penyebabnya di era sekarang nih yang bisa bikin sampai gagal ginjal gitu? Ya itu tadi, banyak faktor yang bisa membuat seseorang itu terkena gagal ginjal. Yang utama dari sekarang itu yang lagi menjadi tren sekarang, karena tadi ya kita kurang gerak gitu, kemudian asupan makanan kita juga banyak yang manis-manis gitu. Jadi semua menumpuk di dalam tubuh kita. Jadi gula darah kita tinggi di dalam darah. Kebayangkan kalau kita minum teh manis, kemudian teh manisnya kebanyakan gula, rasanya di tangan kan lengket ya? Iya. Nah, begitu juga di pembuluh darah kita. Ginjal itu terdiri dari pembuluh darah yang tipis dan kecil-kecil gitu. Kebayang kalau itu gulanya tinggi, karena kita jarang gerak tadi, kemudian terjadi perlengketan situ, lama-lama rusak pembuluh darah itu gitu ya. Ketika itu rusak, si ginjal itu tidak bisa lagi berfungsi sebagai penyaring, karena dia kan tugasnya untuk menyaring racun dalam tubuh. Iya. Karena rusak ya sudah, tidak, racunnya itu tidak bisa tersaring dan tidak bisa dikeluarkan. Nah itulah yang akhirnya memicu terjadinya gagal ginjal. Yang sekarang sedang ramai itu karena memang sekarang itu kan pola makan kita itu tinggi itu ya, tinggi gula ya, rendah serat gitu. Gula-gula, ya minuman macam-macam lah bentuknya. Nah dokter benar. Dan menarik-menarik kan bentuknya Mas Bimo. Betul. Nah saya sendiri nih dok juga merasa bahwasanya makanan-makanan fast food, makanan-makanan siap saji, dan juga makanan-makanan kekinian yang bisa kita bilang ya dok ya. Yeah. Banyak sekali pengaruhnya terhadap kondisi kesehatan kita kan. Nah pemirsa TVR Parlemen juga ingin tahu pola makan apa sih dok yang seharusnya dianjurkan nih bagi kita selaku pekerja biar tetap bisa sehat nih walaupun berbagai aktivitas kita setiap hari selalu ada. Sebenarnya sederhana ya, pola makan itu tidak perlu sesuatu yang mahal. Ini yang harus kita ubah mindset kita bahwa untuk sehat itu mahal, itu salah, itu no gitu ya. Jadi untuk sehat itu sebenarnya sederhana gitu, sederhana, dan itu bisa kita dapatkan dari makanan-makanan yang sebenarnya tidak mahal gitu ya, ada di sekitar kita. Nah, yang seperti apa? Yang pertama, yang jelas sih pada prinsipnya harus dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu artinya cukup dari seratnya, cukup dari proteinnya, dan cukup dari karbohidratnya, gitu. Dan juga nutrisi lainnya, gitu ya. Nah, untuk yang salah di kita itu adalah sekarang karena dengan gempuran iklan yang luar biasa, betul, media sosial juga promosinya sangat gencar, dan kemasannya juga menarik, adalah tinggi karbohidrat. Itu yang menjadi masalah utama, tinggi karbohidrat, tinggi pengawetnya, belum lagi pewarnanya. Nah, itu yang pada akhirnya menyebabkan
kalau pada tahap awal bisa menyebabkan misalnya overweight atau nanti lama-lama jadi obesitas, jadi gemuk gitu ya. Nah, kemudian itu akan dalam jangka waktu lama itu akan menyebabkan gangguan kesehatan gitu. Jadi memang makanan yang dianjurkan sekarang itu adalah sebenarnya yang kaya nutrisi. Nah, kayak apa tuh? Kaya nutrisi. Kaya nutrisi gitu. Kayak apa sih? Kita tuh sebagai orang awam kurang tahu gitu loh. Makanan apa sih yang kaya nutrisi? Kadang kalau misalnya saya makan nasi sama telur, apakah udah cukup nih nutrisinya? Dokter boleh dijelaskan? Oke. Jadi kaya nutrisi itu seperti yang tadi saya sampaikan itu harus dengan gizi yang seimbang. Nanti bisa teman-teman bisa cari sendiri seperti apa gizi yang seimbang itu. Nah, pada dasarnya adalah kaya nutrisi itu cukup. Jadi semuanya serba kebutuhan protein kita cukup, seratnya cukup. Nah, dan yang paling penting lagi adalah makanan yang sebisa mungkin yang bukan makanan olahan gitu, bukan malahan makanan yang istilahnya kalau sekarang fast food, junk food gitu ya. Tapi kalau bisa sebisa mungkin makanan yang masih masih enzim di makanan itu masih terjaga gitu. Misalnya makanan buah-buahan alpukat gitu ya, terus pagi-pagi misalnya salad gitu kan, dengan tapi disertai juga protein, jadi tidak hanya sayurannya saja gitu ya, tapi harus ditambah juga cukup juga proteinnya. Proteinnya bisa ditambah dari mana? Dari telur gitu kan. Telur itu supaya kita tidak tinggi lemak, telur itu bisa direbus gitu kan. Jadi untuk sarapan itu bisa dengan salad, dengan telur rebus gitu ya, kemudian juga dengan ikan panggang dan sebagainya gitu. Jadi pertama dari kita lihat dari dia olahan atau tidaknya. Kita usahakan makanannya yang alami karena itu tinggi enzimnya di situ. Nah, kemudian yang kedua itu kita juga harus proses pengolahannya harus kita perhatikan. Jadi usahakan kurangi goreng-gorengan gitu ya. Kurangi yang apa makanan yang bakar-bakaran yang karena ada kalau dia sudah terbakar, kalau daging merah misalnya sudah terbakar, sudah bagian hitamnya gitu ya, yang sudah terbakar hangusnya itu berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kanker gitu. Ya. Nah dokter, kalau misalnya selain nutrisi dan pemenuhan pola makanan nih, saya juga pengen tahu gimana sih caranya biar pekerja ini kan kurang gerak nih dok. Ya. Boleh dokter Dian ajarin dong gimana caranya biar pemirsa TV Parlemen tahu pola peregangan kayak gimana, yang sederhana aja dok. Oke, baik. Kan kalau di DPR itu kan biasanya tadi ya banyak duduk gitu ya, jarang gerak. Karena memang harus rapat gitu atau mengerjakan deadline tugas yang itu harus cepat selesai. Nah, saran saya kalau misalnya memungkinkan tiap setengah jam kita ada peregangan atau kita berdiri dari posisi kita misalnya. Nah, boleh nih kita ikutin bareng-bareng nih ya. Oke, peregangan gimana, di saat kerja ya. Kita berdiri dulu nih, Dok. Oke. Sebenarnya Yankes sudah punya video panduan untuk peregangan. Bisa diakses di mana, Dok? Untuk videonya. Itu ada di media sosial Yankes. Nanti kita akan lebih sosialisasikan lagi, Mas Bimo. Tapi untuk saya akan ajarkan prinsip-prinsipnya secara umum ya. Boleh. Oke. Ya, ikutin kita. Jadi semua. Yang pertama, teman-teman semua, peregangan itu kita lakukan pada prinsipnya untuk biar kita lebih rileks, sendi kita juga lebih lebih rileks ya, lebih santai. Lebih santai. Yang pertama kita mulai supaya gampang mengingatnya itu kita urut misalnya dari kepala. Jadi dari kepala itu ada sendi kan di sini di leher. Nah, kita peregangan kita itu adalah bisa dengan menekuk. Jadi menekuk ke kanan, kiri, bawah, ke atas gitu ya. Nah, ke samping. Nah, itu bisa dilakukan secara ritmik, bisa dengan hitungan 1 sampai 8. Masing-masing kita kerjakan misalnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian juga yang ke kiri dan gitu selanjutnya. Nah, kemudian dari tangan. Tangan kita bisa tangan gerakan. Gimana nih, Dok? Tangan kita kan ada sendi di sini ya, bahu. Ini yang sering kaku kan biasanya ada frozen shoulder kan. Betul. Nah, supaya tidak kaku kita harus membiasakan peregangan. Kita bisa dengan menggerakkan kayak gini ya, Dok, ke depan dan ke belakang. Nah, kemudian depan belakang. Ya, kita lebih santai nih jadinya, Dok. Lebih santai, lebih rileks dan mencegah kantuk juga. Kadang kan kalau rapat kelamaan itu curhat juga kadang-kadang juga gitu saya. Iya. Nah, kemudian dari pinggang, kita boleh berdiri sebentar, misalnya kalau udah duduk apalagi kalau udah 2 jam ya, itu harus bergerak. Jadi kita bisa berdiri, kita lemaskan otot-otot bisa ke belakang, ke depan, menggerakkan gini ya, Dok. Ke atas, iya, ke bawah, kemudian ke atas. Atas, bawah. Sama seperti yang di kepala tadi. Oh. Jadi untuk melemaskan otot-otot di
pinggang. Nah, kemudian kita ke lutut. Lutut juga kalau kita lagi posisi duduk nih Mas Bimo, ya, kita bisa angkat sedikit, kemudian kita angkat turunin. Sedikit gini, angkat, turunin. Kita turunin. Ya, kita bisa buat hitungan misalnya ritmik 8 kali gitu. Ya. Nah, kemudian juga sendi-sendi di kaki bisa kita gerak-gerakin. Bisa diputer-puter sendinya biar kita juga sendinya itu nggak kaku gitu. Kadang suka kesemutan juga nih dok. Iya. Iya kan? Kalau kesemutan itu kan artinya ada peredaran darah yang nggak lancar. Nggak lancar. Jadi kalau bisa kita usahakan berubah posisi. Kalau perlu berdiri, berdiri, jalan. Bahkan kita ke kamar mandi juga itu perlu. Betul. Jadi, betul. Apalagi yang kalau kita udah lama depan komputer nih Mas Bimo kan. Itu kan biasanya resikonya gangguan di penglihatan kita. Iya, betul. Jadi resiko kita terpapar sama sinar-sinar di komputer itu kan, itu bisa menyebabkan gangguan pada mata. Nah, supaya menghindarinya gimana? Misalnya, tiap sejam atau dua jam kita jalan. Jalan keluar ke kamar mandi, itu kan kita akan mengalihkan pandangan kita tadinya dari sinar komputer ke pandangan yang tanpa ada sinar komputer. Atau kita lihat jendela, buka jendela, lihat pohon-pohon yang ada di lingkungan sini juga bisa ya, dok ya? Nah, juga bisa. Jadi kita lihat, apalagi kalau di situ ada bunga-bunga gitu ya. Bunga beneran ya, Mas Bimo. Betul. Wah, ilmu baru nih. Tentunya saya dan juga para pemirsa TVR Parlemen tentunya banyak ilmu baru dari dokter tentang bagaimana cara peregangan dan juga menjaga pola makan serta bagaimana sih cara hidup sehat. Tentunya versi Dokter Dian dan juga layanan kesehatan Sekjen DPR RI. Dan dokter, selain itu penting juga akan pentingnya work-life balance, dok. Tapi kita akan bahas lebih lanjut tentang work-life balance di sesi selanjutnya, dokter. Oke. Oke, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kabar Nusantara. Masih di Kabar Nusantara spesial HUT DPR RI ke-79 dan juga masih bersama Dr. Dian. Dr. Dian, tadi kita sempat membahas tentang work life balance nih, Dok. Nah, sepenting apa sih work life balance yang sering dibahas sama Gen Z sekarang nih, anak-anak para pekerja milenial sekarang ini tentang pentingnya work life balance itu seperti apa, Dokter? Boleh dijelaskan? Oke, Mas Bimo, kita lanjut lagi ya. Iya. Jadi memang Gen Z ini kan sering banget menyebut work-life balance gitu kan. Jadi memang bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pada prinsipnya kalau kita bisa seimbang semuanya, maka itu akan mendukung termasuk salah satunya adalah kesehatan kita gitu. Jadi mulai dari aktivitas fisik kita itu harus seimbang. Dan kalau dulu olahraga itu kita cukup misalnya seminggu, target kita ada seminggu sekali gitu ya, ternyata itu tidak kurang tepat gitu ya, karena sebenarnya sebisa mungkin setiap hari kita usahakan untuk olahraga walaupun hanya 15-30 menit gitu. Dan ini bisa kita siasati, memang kita sibuk masing-masing kita gitu, tapi kita sebenarnya bisa mensiasati itu, misalnya ketika kita tiba di kantor itu tidak harus olahraga yang gimana-gimana berat gitu ya, dok? Iya, kita nggak harus langsung ke tempat fitness gitu, nggak harus ke sana gitu. Kita bisa misalnya dengan cukup berjalan kaki, atau kita menggunakan sepeda ke tempat kerja gitu ya. Atau kita sekarang sudah banyak di media-media sosial, gitu, kita bisa lihat olahraga yang hanya dengan menggunakan alat yang sederhana. Hanya dengan satu kursi pun bisa gitu ya. Kalau sekarang kita sudah banyak informasi yang bisa kita dapatkan, gerakan-gerakannya seperti apa, itu sangat sederhana. Nah itu, kemudian pertama tadi dari aktivitas fisik. Seimbang. Kemudian, lalu? Jadi target kita mulai sekarang 30 menit ya, Mas Bimo, seminggu gitu. Kemudian yang kedua adalah, target kita adalah bagaimana kita, apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah makanan yang sehat. Bukan makanan, istilah ininya, sarkasmenya adalah sampah gitu ya. Betul. Karena ada makanan yang itu mengenyangkan, tapi itu tidak bernilai gizi. Jadi hanya sebatas mengenyangkan gitu, tidak ada nilai nutrisi lainnya. Nah, jadi ada pepatah mengatakan you are what you eat gitu. Jadi kita adalah apa yang apa kita makan gitu. Jadi kalau sekarang kita sakit-sakitan ya mungkin pola makan kita sebelumnya, aktivitas fisik kita sebelumnya mungkin ada yang kurang pas gitu. Jadi mulai sekarang tidak ada kata terlambat gitu ya. Apapun itu tidak ada kata terlambat kita untuk melakukan perbaikan gitu, apalagi Gen Z sekarang ini sangat melek informasi gitu ya, dan saya lihat beberapa juga sangat memperhatikan work-life balance ini termasuk dalam hal olahraga, asupan makanan gitu ya.
makanan-makanan yang sehat gitu, itu sudah mulai digalakkan ya. Sekarang. Nah, ini Dokter Dian berbicara seputar sehat nih, Dok. Ya. Bagaimana peran Dian kesendiri selaku selaku dari fasilitas layanan kesehatan yang ada di Sekjen DPR RI ini memfasilitasi bagaimana tentang pelayanan dari kesehatan fisik maupun mental para pekerjanya nih, Dok? Nah, menarik kebicara tentang mental karena sebenarnya masih berkaitan yang pertanyaan pertama tadi yang memang belum sempat saya sampaikan ya, ya. Terkait dengan kesehatan mental juga gitu. Nah, di mana fungsi dan peran Yankes? Jadi seperti yang diamanahkan kepada Yankes bahwa peran dan fungsi Yankes itu adalah kita bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi anggota DPR beserta supporting system-nya. Gitu. Artinya hal-hal yang terkait dengan kesehatan itu menjadi tanggung jawab kami untuk bisa menyampaikan. Yeah. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 bahwa fungsi dari layanan kesehatan itu adalah mempunyai 5 pilar. Yang pertama adalah promotif, kedua adalah preventif, 3 kuratif, 4 rehabilitatif, dan 5 paliatif. Untuk yang kelima ini memang lebih banyak dilakukan di rumah sakit karena sifatnya dia mengurangi nyeri khususnya bagi penderita kanker. Jadi 4 hal tadi yang sudah saya sebutkan gitu ya, 4 hal yang pertama tadi yang itu menjadi titik tekan kami sebagai klinik utama. Pertama, fungsi promotif kita. Promotif kita itu adalah memberikan edukasi, memberikan sosialisasi dan informasi tentang kesehatan. Ya. Karena banyak orang awam tuh berpikir oh, untuk sehat itu mahal gitu, padahal tidak gitu ya. Sebenarnya untuk sehat itu bisa kita lakukan dengan sederhana dan dengan mudah asal kita punya pemahaman yang cukup, punya pengetahuan yang cukup gitu ya, dan juga kita punya komitmen yang kuat gitu. Jadi itulah yang harus kita edukasi, misalnya tadi tentang makanan-makanan sehat itu apa aja. Yeah. Terus aktivitas-aktivitas seperti fisik apa yang bisa mendukung kita ketika kita bekerja. Itu menjadi fungsi promotif kami. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi preventif. Apa fungsi preventif kami? Gitu ya. Kalau fungsi preventif kami itu kita akan mencegah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul sekali. Jadi memang itulah tujuan dari fungsi preventif tadi gitu ya. Yeah. Kita lebih ke pencegahan. Nah, apa yang sudah kita lakukan di Sekjen DPR RI? Kami punya program dedikasi. Dedikasi itu adalah deteksi dini karyawan Sekjen DPR RI. Ini adalah program screening kesehatan. Jadi yang tadinya nggak tahu kalau di ternyata gula darah saya tinggi, ternyata lemak darah saya tinggi gitu. Itu bisa kita intervensi dari awal. Jadi misalnya lemak nih kalau dibiarkan menumpuk di dalam darah dia kan bisa menyumbat, akan menumpuk kemudian terjadi penyumbatan. Ini yang kita cegah ketika kita tahu udah tinggi nih. Ini akan diintervensi entah itu lewat obat-obatan, lewat aktivitas fisik dan sebagainya, pola makan sehingga risiko terjadinya stroke, hipertensi atau risiko penyumbatan lainnya bisa kita hindari. Itu fungsi preventif. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kuratif. Kalau kuratif saya rasa ini sudah dipahami oleh banyak orang. Karena fungsi kesehatan itu lebih dinilai bahwa lembaga kesehatan itu untuk mengobati. Betul. Gitu kan. Padahal masih ada 2 poin yang penting tadi yang di depan, yang promotif dan preventif. Ini ada fungsi pengobatan. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi rehabilitatif, yaitu pengembalian fungsi tubuh. Jadi kalau misalnya tadinya ada yang keseleo atau ada yang sendinya udah kaku gitu ya. Dok, saya udah terlanjur nih pola hidup saya kemarin nggak benar. Saya terlalu banyak duduk, sekarang saya kayaknya aku gampang pegel ya dok, atau gampang nyeri. Nah itu kita akan kembalikan fungsi sendi itu melalui rehabilitatif, yaitu dengan program fisioterapi. Jadi teman-teman semua, bapak ibu sekalian nanti bisa untuk mengembalikan fungsi tubuh tadi bisa datang berobat ke bagian fisioterapi yang kayak seperti itu. Itu peran kami di Sekjen DPR. Waduh, luar biasa sekali. Tentunya seluruh elemen yang dibutuhkan tadi itu sudah dipenuhi oleh layanan kesehatan Sekjen DPR RI. Dan tentunya yang dedikasi itu penting banget, Dok. Karena saya sendiri melihat bahwasanya kok kayaknya nggak ada keluhan apa-apa. Kok kayaknya nggak ada gejala apa-apa nih, Dok. Tapi kok setelah dicek tiba-tiba langsung kolesterol naik gitu, kolesterol tinggi gitu ya, ataupun kandungan gula jadi tinggi gitu kan, itu langkah preventif itu sangat penting tentunya untuk para pekerja ya, Dok ya. Iya, sangat-sangat penting Mas Bimo, karena kita memang prinsipnya adalah lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Oh iya, ada satu lagi yang tertinggal. Boleh, tapi yang tidak kalah penting itu adalah terkait kesehatan mental ya. Iya, betul. Nah, jadi untuk terkait juga dengan life-work balance itu adalah kita harus memperhatikan kesehatan mental juga. Jadi ada masa-masa yang misalnya
kita kerja di bawah tekanan tinggi. Nah, tapi kalau itu sudah tekanan itu sudah lewat, kita bisa mengajukan untuk cuti, untuk kita bisa memberikan mental healing kita ini, untuk orang-orang healing, gini, sekarang ya. Bilang healing ya dok ya. Betul, jadi biar kita bisa refreshing gitu ya, bisa lebih fresh nantinya. Itu harus diperhatikan, itu hal yang sederhana gitu ya, tapi berpengaruh besar nih dok ya. Berpengaruh besar, karena ketika itu tidak bisa ditangani dengan baik, manajemen stres kita buruk gitu ya, orang akan jadi mudah marah, sensitif, stres, bahkan ada gangguan kejiwaan yang lebih berat gitu. Nah, kami di Yankes, kita punya psikiater gitu tuh. Ya. Jadi buat Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang ingin curhat gitu ya, atau merasa saya butuh bantuan nih terkait kesehatan mental saya, silahkan datang dan tidak usah malu-malu. Jadi paradigma orang yang rata-rata kan orang awam itu berpikiran, oh kalau ke psikiater itu sakit jiwa. Iya, padahal betul. Tidak, setiap kita saya yakin pasti pernah stres. Namanya juga orang hidup ya. Iya, mungkin betul. Pasti Mas Bimo juga pernah gitu kan. Pernah dok. Saya sendiri juga misalnya pernah merasakan tekanan-tekanan itu. Nah, kalau memang butuh bantuan, jangan sungkan untuk datang ke klinik Yankes, ke bagian psikiater. Jadi dari kesehatan fisik tentunya dan juga kesehatan mental, semuanya lengkap ada di layanan kesehatan Sekjen DPR RI ini. Luar biasa sekali, boleh kita berikan tepuk tangan juga dong untuk layanan kesehatan Sekjen DPR RI. Nah dok, tentunya edisi kali ini kan HUT, dalam rangka HUT DPR RI ke-79. Boleh dokter utarakan nih apa aja harapan dari layanan kesehatan dan juga harapan untuk DPR RI nih dok? Oke. Menarik Mas Bimo pertanyaannya, karena memang saya juga punya harapan yang besar gitu ya tentang layanan kesehatan ini bisa berkembang lagi. Jadi tugas kami di bagian kesehatan ini kan harus dilakukan secara utuh gitu ya, jadi tidak hanya pengobatan saja tapi promotif preventif itu juga harus kita prioritaskan, dan itu yang ke depan dari Kementerian Kesehatan juga akan lebih mengedepankan promotif dan preventif gitu. Dan saya harap nanti dukungan dari pimpinan untuk kita mengembangkan lagi program layanan promotif dan preventif itu lebih diincarkan lagi, karena ini menjadi salah satu dukungan tugas kedewanan gitu. Karena ketika anggota DPR beserta supporting sistemnya dalam keadaan yang sehat, tugas-tugas kedewanan itu juga akan mudah-mudahan akan lancar gitu ya dijalankan. Pasti. Dan akan memberikan hasil yang optimal. Dan satu lagi terkait dengan harapan saya tentang Yankes itu adalah kita bisa lebih berkembang terutama dari segi kompetensi dari SDM-nya. Dan kenapa penting? Karena dengan kompetensi SDM yang kompetitif gitu ya, yang mempunyai standar di atas standar gitu ya, maka layanan-layanan itu akan mudah kita kembangkan dan kita akan melakukan pelayanan kesehatan secara profesional gitu, sesuai dengan standar yang memang bisa dibuktikan secara nasional maupun internasional gitu. Dan terakhir, untuk harapan saya untuk DPR RI, untuk lembaga DPR RI ini, harapan saya adalah bahwa DPR RI ini merupakan lembaga yang representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Jadi memang DPR RI ini mewakili suara rakyat Indonesia. Saya berharap dengan HUT yang ke-79 ini, DPR RI insya Allah akan semakin dicintai oleh rakyat Indonesia. Amin. Dan juga akan menjadi lembaga yang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kita berikan love dulu nih untuk DPR RI, boleh? Dan Dr. Dian, dari berbagai macam tadi sudah kita tahu tentang profil dari layanan kesehatan DPR RI seperti apa, dan kita juga membahas tentang bagaimana sih pola hidup sehat untuk pekerja, dan terakhir tentang work-life balance. Ilmunya sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dr. Dian atas waktunya. Sama-sama Mas Bimo. Terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih untuk obrolan yang menarik ya Mas Bimo. Menarik sekali tentunya. Harapan kita next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Amin, amin. Kami tunggu Mas Bimo. Dan selamat melanjutkan aktivitas tentunya dok. Oke, terima kasih Mas Bimo. Nah, pemirsa, itulah tadi berbagai informasi seputar kesehatan dan juga fasilitas yang ada di layanan kesehatan Sekjen DPR RI. Saya Bimo Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.